Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Alhamdulillah. Ayuhal aba'a fillah. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah. La bikhair. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Ghuraba yang saya cintaikan Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali lagi belajar seputar pembelajaran tahsin Al-Quran dan juga materi ilmu tajwid. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah menyelesaikan bacaan surah Al-Lail. Sekarang kita masuk surah Asy-Syams. Seperti biasa tadi, saya minta untuk dibaca ya, satu orang baca setengah surat. Setengah surahnya dari ayat yang pertama, bagian pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kemudian dari ayat 10 sampai dengan ayat 15. Gitu ya. Tayyib. Kita baca dulu bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi satu-satu ya. Silakan dibaca mulai daripada silakan Ustaz Zainuddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Tahan, nentas didnya.
wan-nahari idza jallaha. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samai wa ma banaha. Wal-ardi wa ma tahaha. Wa nafsin keluarin. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jangan ditahan. Sawwa cepat. Bukan tasdid. Wa ma sawwaha. Gitu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Hasbu, jayid, bagus. Hati-hati di fa-nya. Keluarin napasnya. Wa nafsi nafsi. Wa nafsi. Coba. Wa nafsi. Jangan dimatikan, alir. Wa nafsi. Nah, gitu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Silakan langsung kasih kok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خاب من دساها. نعم. كذبت ثمود بطغواها. إذن jangan rapat. Hati-hati ya. Apa itu hukumnya? Ikhlab. Enggak rapat. Bagus. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'qaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum. Ra dibuka. Rabb. Fadamdama alaihim rabb. Nah gitu. Hati-hati ya, yang pertama rapet, yang kedua enggak rapet ya. Ikhfa sama ikhlas. Ulangi lagi. Naam. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Wa la yakhafu 'uqbaha. Ya, jid. Bagus. Barakallahu fikum. Hati-hati. Yang pertama rapat, rob ya alaihim rabbuhum rapat. Kedua enggak. Ikhlab yang kedua. Yang pertama apa? Ikhfa. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi rah rapat. Enggak rapat. Rabbuhum bidam. Jangan bidam bidam. Giginya aja dek rapetin bidang. Kalau giginya rapet, bibirnya renggang ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya guna. Majuin bibirnya. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Sempurnakan dulu. والليل إذا يغشاها. Sempurnakan panjangnya. Di mana kalau panjang makrotnya? Rongga. Ish ida ya wallahi ida ya
Nah, begitu. Qalqalah cara bacanya ada dua. Pertama tebal, kedua apa? Dijadikan huruf e. Imalah, ya. Kok di situ berarti tebal. Watako, bukan watake, bukan take, e, bukan tako. Tebal, ta, tako. Ah. Nah, gitu Ahsan. Ujung lidahnya taruh di gigi seri bawah. Coba zu. Nah. Z z. Nah, gitu. Bagus. Hati-hati qalqalahnya ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya. Bapak amin. Silakan. Wahid. Naam. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samud bi taqwaha. Idzin ba'atha asqaha. Sya'nya. Nah, bagus. Ah, sempurnakan dulu humnya, tarik. Faqala lahum. Faqala lahum Rasulullah ma qadallahi wa subqiyaha. Mhm. Belum, kurang ditahan. Bidang. Ya, jayid. Hati-hati ya. Sya. As. Idin ba'ata. Ash. Ya. Sama rasul. Jangan rasul. Rasul. Ra. Ra. Rasu. Nah, rasu. Ada kita pelajari nih di surah Al-Bayyinah kan? Rasulun minallah. Rasu. Ya. Hati-hati, rasul. Ra. Rasu. Ya, tadi Pak Joko udah bagus. Coba Pak Joko faqala lahum. Faqala lahum rasul. Nah, rasu. Rasu. Jadi ra su. Nah, gitu. Wis dilatih lagi nanti. Tadi masih kurang situnya ya. Barakallahu fiik. Ke belakang. Silakan. Pak. Pak Budi ya. Budi apa Dudi? Sama juga Pak Budi juga kan? Budi. Duha, dikeluarin aja. Wasyamsi wa duhaha. Keluarkan. Ah, jayid. Aywa. Tekan hamzanya. Wassamai wa ma. Setiap habis panjang kan ditekan. Idza jaa anas.
Aywa. Wal, pelan-pelan bacanya, sempurnain dulu lamnya. Wal ardi. Taruh di mana lam? Di gigit taring. Wal ardi. Aha, bagus. Jayid, bagus. Hati-hati, pelan-pelan lagi bacanya Pak Budi ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Amin. Selanjutnya, silakan, Bapak. Jangan maju bibirnya. Himinash, jangan. Himinash. Masih maju bibirnya. Coba tengok. Ayo dilihatin. Jangan himinash. Himinash. Gitu. Gitu. Jangan rapat. Maju bibirnya. Idin ba'atha ash ash. Ash. Soko kol-kolanya. Sya-nya jangan maju bibirnya ya. Jangan sya. Sya. Ash. Liurau sya. Di surah apa itu? Al-Zalzalah. Ya. Gimana ayatnya? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liurau. Jangan ash. Himinash. Enak emang. Himinash syaitan. Enggak. Himinash syaitan. Ya. Karena ada salah satu metode membaca Quran. Begitu bacanya. Sya-nya dimajuin bibirnya. Mungkin karena belum belajar tahsin kali. Baru belajar metode aja. Ya. Waktu itu kita perbaiki. Alhamdulillah sudah diperbaiki. Metode Ummi namanya. Ya. Metode Ummi. Jadi enggak boleh bacanya himinasyaitonirrajim. Himinasyaita. Karena yang maju hanya wawu dan dhammah. Selain itu enggak ada maju. Wawu kalau dia lin ya. Saufata maju. Lanjutkan. Jangan wasamsi, wasyamsi s. Panjangin haknya. Jangan womo, kedengeran tebel tipisnya.
wa ma wa nafsi wa ma sawaha aha kurang dibuka tadi mak-maknya ya. Barakallah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Bapak amin. Selanjutnya silakan Pak De. Wa jangan waqad wa itu wa. Waqad nah. Alhamdulillah. Bagus. Barakallahu fi. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Hati-hati memulai. Watini. Ngambil lagi itu. Jangan watini. Biasanya kita enggak fokus di awal ayat. Apalagi kalau depannya tebal. Wadduha begitu. Wa. Wadduha. Gitu ya. Jadi hati-hati wa. Jangan ikuti kata wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bisa begitu. Ya, yang belum belajar tahsin deh nanti kalau jadi imam baca wadduha. Kalau enggak fokus pasti jadinya tebel. Wadduha. Wadduha. Gitu ya. Sama-sama coba. Wadduha. Terus wal walaili ya sajda. Nah, gitu. Barakallah. Fokus ya, wanya ya Pak Adik. Silakan Pak Imam. Ulangi dari awal. Oh, wala. Udah capek. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما jangan والنهار إذا طحاها ونفس bagus wa'nya wa taqwa wa'nya sempurnakan maju bibirnya nah bagus hasbuk cukup barakallahu fikum Pak Imam hati-hati wa'nya ya kurang sempurna wa taqwa semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang Pak Imam. Barakallahu fi. Pak Adi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad qama man jassaha. Kadzabat samudu bi taqwaha. Idin ba'asa. Ba'asa cepat. Bas
sukyaha fakat dabuhu fa'akharuha padam cepat padam dama alaihim rabbuhum bidam bihim fasallaha wala yaqabu abdubbaha uqo wala yaqabu uqbaha. Ya, jayid, barakallahu fikum. Selanjutnya Pak Sahmo. Ya, silakan Bapak. A'udzu, O-nya panjangin. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillah. Ish. Wush. Kan tadi maghribnya juga lebih awal ya. Tetap komat. Heeh. Ulangi lagi, coba ulangi lagi. Qad bagus, ahsan, barakallah. Ini kecepatan jamnya. Oke, tadi kok udah rakaat terakhir sudah datang. Hah? 6 menit. Tadi udah saya tahan tapi tetap dikomatin. Diedit lagi berarti, di setting lagi. Selanjutnya, silakan Pak Mudi. Hir Hir Rahman. Pak Didi. Waqad khaba. Waqad khaba man dasa. Fasdarat samudu bitakwa. Faqala wala yakhafu wala yakhafu. Ya, semoga Allah sempurnakan. Rajin-rajin hadir Pak Dedi ya. Iya. Kol-kolanya perhatiin lagi ya. Semoga Allah mudahkan, Allah istiqomahkan lagi Pak Dedi. Ya. Enggak pernah salamin. Lupa ya taib ya, hati-hati kol-kola ya. Kol-kola hurufnya apa aja? Ba ja kofto bajada atau baju di toko. Pantulin pokoknya kalau ketemu huruf-huruf ini ya. Barakallahu fi taib. Selanjutnya silakan Pak Yayat Ikra, masih ada 5 menit lagi kurang. Bismillahirrahmanirrahim.
Eh. Nya. Wasyamsi. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghsha. Wassama'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tuhaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Ish, wa ma, panjangin. Wa nafsin wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Alhamdulillah. Pas. Ya barakallahu fikum. Hati-hati. Fa'alhamaha. Fa'al. Jangan. Fa'alhamaha. Ditaruh di mana? Nah, di gigi apa? Taring. Ya. Tawasud. Insya Allah besok pembahasan sifat kita ya. Makhraj udah paham tapi. Tahu. Yang penting tahu dulu ya. Pokoknya la itu di sini, na itu di gusi, ro itu gini, ya. Poinnya jangan dimajuin lagi kalau baca Quran. Yang dimajuin hanya huruf wau sama huruf doma. Selain itu nggak usah dimajuin, ya. Poinnya di situ. Tapi belum azan? Ya, lanjut. Naqatallahi wa suq. Naqatallahi wa suqiyaha. Fakat dabu. Pak bunya panjang. Fakat dabu. Fakat dabu. Fa'akuruha. Fadam kama alaihim rabbuhum bidam. Sidam bihim fasawwaha. Di Rabbuhum bidang gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang. Ntar kita perbaiki lagi. Kita dengarkan dulu suara azan. Alhamdulillah. Jadi fokus di mim sama ba'nya ya. Ditahan. Bunyi ayatnya tadi. Rabbuhum bidang gitu ya. Bapak barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Bapak. Sisa berapa? 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Pendekin wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Wassama. Wa nafs wa ma sawaha. Wa nafs wa ma sawaha. Wa alhamaha fujuraha wa nafs wa taqwaha.
Zakkaha. Qad dah cukup, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan. Panjang pendeknya, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacaannya Bapak ya. Istiqomah pelan-pelan, insya Allah jadi lebih bagus ya. Silakan Pak Joko. Kazzabat. Kazzabat Samud bi taqwaha. Idin ba'ath ashqaha. Ba'asa, jelaskan. Idin ba'ath. Ba'asa. Alhamdulillah. Jayid, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kita selesaikan. Apa kita cukupkan sampai di sini? Kita sambung pada Isya aja ya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, kira-kira enak enggak kalau ngedengar ada yang kurang dari bacaan temannya? Sudah mulai peka ya. Mana yang ini kayaknya kurang panjang ini. Ini ketebelan. Ini harusnya dibaca dengan tipis. Ini lafadz Allahnya enggak begini bacanya. Alhamdulillah. Kalau sudah mulai telinganya agak gatel kalau ngedengar bacaan temannya, kalau yang kurang, alhamdulillah, berarti sudah ada ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa merubah di diri kita jauh lebih baik lagi. Kita enggak bisa ngebenerin bacaan orang, tapi kita tahu bacaan yang benar kayak gimana. Itu sudah cukup insyaallah. Terlebih kita bisa ngasih tahu mana yang benar bacaan. Alhamdulillah. Tadi siapa yang belum baca? Dari sini. Ya. Silakan. Siapa dulu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal dibuka. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Jadi kalau ada tasydid di awal ditekan dulu ya. Jadi panik ya. Wadduha wal laili tekan. Ya. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yashaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kedengaran kok? Wa taqwanya sempurna ya? Wa lal akhiratu. Wa sempurna. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Hati-hati ya. Wow di awal, wow di tengah, harus disempurnain dulu bibirnya ya. Majuin. Walal tadi ya. Silakan selanjutnya. Semoga Allah sempurnakan. Tasydid. Samudu. Kadabat samudu bi taqwaha. Idin
ba'asa asqaha faqala lahum rasulullah. Panjangin Allahnya, walaupun di situ enggak panjang tapi tetap dibaca panjang ya. Faqala lahum rasulullah. Isinya pendek. Faqala lahum rasulullah naqatallah. Faqala lahum rasulullah naqatallah wa sukyaha. Fakadzabuhu wa asfaruha. Ulangin. Fakadzabuhu wa asfaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasakhwaha. Masya Allah. Lagi, enggak apa-apa. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim. Tahan, mim ketemu ba ditahan. Rabbuhum bidambihim. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Hati-hati, mimnya ketemu ba ditahan ya. Nah, coba kita ulangin sama-sama yuk. Ulangin dari qad aflaha man zakkaha. 1 2 3. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad tabassamu bi Pak Wiji mau baca? Iya. Boleh, silakan Pak Wiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari qad aflah aja Pak Wiji. Ayat qad aflaha man zakkaha. Wa qad qaba man dassaha. Taddabat samu samudu bidam bitaqwaha idin ba'asa asqoha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Alhamdulillah. Semoga Allah segerakan lagi yang kurang dari bacaan kita semua. Amin. Amin. Baik, bapak-bapak sekalian, ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Itu pertama, fokuskan diri kita dulu ya terhadap huruf-huruf yang dibaca. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai ya mengulang seluruh pembelajaran seputar makarijul huruf.
Apa itu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf, ya. Semoga pembelajaran seputar makharijul huruf ini bisa benar-benar semaksimal mungkin. Tidak bisa 100% mungkin, tapi berusaha buat tahu, ya, huruf-hurufnya. Paling enggak ada yang nyangkut di kepala kita. Oh, huruf ro begini ngucapinnya, gitu kan? Huruf sya gimana ngucapinnya? Ya, walaupun enggak hafal urutannya. Ya, apa kalau bahasa Jawanya lir, ya? Kalau bahasa Jawanya lir, lir itu bahasa Sunda. Ah, bahasa Jawanya apa? Mumet. Jelimet. Ya, Pak Imam ya. Jelimet. Kalau orang Jawa Timur tambahin, kalau susah banget pakai W, jolimet. Banget gitu ya. Watos tenan. Watos. Jadi pakai wo, ya. Jadi walaupun mungkin agak susah buat kita memahaminya, gitu kan? Tapi ada satu dua huruf yang nyangkut di kepala kita, cara ngucapin la begini, cara ngucapin ain gitu ya. Itu udah syukur alhamdulillah, ya. Belajar itu tidak 100%. Kita bisa serap. Oke. Saya pun butuh waktu beberapa tahun baru bisa menyerap pelajaran itu. Jadi enggak bisa, terutama bab makhraj. Yang memang dulu kita ini, saya terutama ngaji itu enggak ada pelajari namanya makhraj. Ntar kita belajar sifat. Agak sedikit rumit lagi. Ya. Jadi belajar sifat itu enggak pernah. Saya dapatkan itu ketika memang fokus ke Al-Qur'an, baru di situ dipelajari. Kalau sebenarnya dipelajari juga kalau kita di kampung gitu kan. Nanti kalau kita belajar ilmu qori, ya, itu pun hanya sekilas aja. Yang dibutuhkan tuh hanya hamesnya kan gitu. Hames. Hames udah pernah dapatkan saya dulu waktu belajar qori, ya, waktu itu. Ada datang salah seorang ustadz dari Pandeglang, ya. Pandeglang, dia pesantren di sana, ngajarin kami qori waktu saya masih kecil lah, masih SD waktu itu. Diajarin qori sama beliau, ada hamesnya dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ketika saya masuk, ya, lebih dalam lagi mempelajari agama, baru kayak gini toh. Jadi lebih disempurnakan lagi. Plus ditambah kita menghafalkan Al-Qur'an. Makanya dikatakan oleh Ibnu Jazari, salah satu ulama qiraah, dia mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqihi. Tidak ada bedanya orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, ya, kecuali dia selalu berlatih, ya, berlatih. Surah yang sudah pernah kita perbaiki dari An-Nas sampai dengan surah apa? Asy-Syams tadi, sebisa mungkin paling enggak kita ngapalin pelan-pelan. Bacanya gimana dari An-Nas? Oh, udah tahu nun tasjid ditahan, taruhnya di mana? Di hidung. Bacanya sa gimana? As qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Enggak usah berharap jadi imam di sini. Cukup jadi imam di rumah aja udah enggak apa-apa. Ya, misalkan kalau saya kan enggak pengen jadi imam gitu kan. Misalkan enggak harus jadi imam di masjid, jadi imam di rumah, atau mungkin kalau kita nih Pak Dedi sering keluar gitu kan. Misalkan lagi di rest area enggak ada yang jadi imam, Pak Dedi pakai jubah kan? Maju. Gitu ya. Jadi pakai jubah Pak Dedi maju. Padahal ilmunya cetek. Habib. Iya. Jubah itu enggak cetek malah. Ya belum digali. Kalau cetek alhamdulillah masih ada di galian. Ini belum digali, masih rata. Nah, artinya enggak ngemaluin penampilan kita, misalkan yang punya jenggot, yang sering pakai kopiah putih gitu kan, yang dibilangnya kalau di jalan, Pak Haji. Wes, ketika suruh jadi imam, ya, saya juga pernah belajar. Ya. Manggil Bang Fatir. Oh, tukang Fatir. Aminin aja. Haji. Amin. Jadi, ketika kita lagi di luar, misalkan lagi safar atau lagi dalam keadaan perjalanan, begitu kan, kita maju jadi imam, bismillah, saya jadi imam. Atau kita mungkin lagi jalan-jalan di mall, begitu kan, jadi imam, begitu. Saya pernah sesekali
lagi keluar, biasa lagi ngajak anak-anak gitu kan ke mall. Saya jadi imam dengan suara lantang. Tiba-tiba ada murid saya di belakang. Ih, bisa jalani ya? Iya. Jadi gak ngemaluin gitu Bapak. Pernah juga saya jadi makmum, tiba-tiba yang saya lihat murid saya itu yang lagi imam, lagi di Tang City waktu itu. Ini kan Pak ini, saya bilang, Pak Adi. Nah, bukan Pak Adi ini ya, namanya Pak Adi gitu. Pak Adi, Masya Allah. Nggak kemaluin bacaannya, nggak apa namanya miring-miring bacanya. Yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, kayak gitu ya. Paling tidak, yuk kita mulai perbaiki. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dan seterusnya dan sebelum-sebelumnya memberikan manfaat buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selalu istiqomah, selalu berdoa agar Allah SWT memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin. Dan doakan saya, semoga Allah berikan saya kesehatan. Amin. Allah berikan umur panjang kepada saya dan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum jami'an. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzanbin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Yang benar hanya milik Allah dan kurang dari kejahilan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.